Hai Budis, welcome back to My Kitchen bersama saya Yuda Bustara. Kali ini saya mau buat menu spesial dari Semarang yang setiap saya kalau lagi kuliner di luar negeri, saya selalu masak ini ke orang bule dan mereka surprisingly suka. Hari ini saya mau masak babat dan iso gongso. Let's get cooking. Nah, yang pertama kita akan membuat bumbu halusnya dahulu. Ini bahannya standar banget. Yang pertama ada cabai merah. Boleh dipadukan dengan cabai rawit juga boleh. Selanjutnya ada bawang merah. Dan ini untuk aromatik aja. Di sini saya mau tambahin ada jahe. Ada lengkuas. Dan juga bawang putih. Nah, sekarang supaya gampang di blendernya, kita masukin minyak. Secukupnya aja, karena nanti kita mau tambahin minyak lagi pada saat ditumis. Oke, langsung aja di blender, boleh juga diulek. Oke, bumbu halusnya udah jadi, udah halus banget kayak gini. Kita sisihkan dulu karena kita mau goreng babat dan juga isonya. Di sini saya jelaskan dulu, babat itu seperti ini kalau nggak tahu babat. Nah, ini udah direbus atau nggak udah dipresto. Kalau dia mentah nanti jadinya keras. Ada orang yang suka bau jeroan, boleh juga direbus dengan rempah-rempah kayak daun salam, jahe, lengkuas supaya dia lebih harum. Dikeringkan, lalu kita goreng sekarang. Nah, hati-hati ya, kalau dia masih basah kadang-kadang suka nyiprat. Dan yang ini ada iso. Dan ini enak sekali pada saat nanti digoreng, dia akan kriuk-kriuk. Langsung aja kita goreng dulu, hati-hati minyaknya dipanaskan. Dan juga jangan dilempar, pelan-pelan aja karena dia akan nyiprat. Nah, kalau sudah agak kecoklatan kayak gini, sekarang langsung kita angkat, kita tiriskan dulu karena kita mau numis bumbunya. Oke, nah sekarang minyaknya mau saya kurangin, lalu mau saya langsung tumis bumbunya. Nah, minyaknya udah saya kurangin, sekarang langsung kita tumis bumbu halusnya. Oh iya, sebelum bumbu halusnya, bawang merahnya dahulu. Nah, ini nggak perlu lama-lama, sampai dia harum aja, langsung masukin bumbu halusnya. Nah, kalau udah harum kayak gini bumbunya, sekarang saya mau masukin daun salam. Ini sebenarnya nggak harus, cuman ada orang yang suka makan jeroan. Supaya harum, masukin daun salam. Oke, kalau sudah kita masukin lagi dagingnya. Nah, sekarang kita masukin kuah kaldu sapi sedikit aja. Lalu kita juga masukin kecap. Nah, ini yang bikin gongso-gongsonya, kita gongso terus sampai warnanya itu nanti kecoklatan. Nah, kalau di Semarang tuh ciri khasnya juga ada nasi goreng babat sama seperti ini, cuman dia dimasukin nasinya sekarang lalu diaduk. Kita aduk semua, jangan lupa kita tambahin sama garam dan merica. Oke, warnanya udah kecoklatan gini, semuanya udah tercampur rata. Dicobain dulu, kurang apa, kurang manis, kurang asin. Tinggal ditambahin garam atau nggak kecap lagi. Langsung kita plating pakai nasi. Babat gongso ala Semarang. Untuk resep lengkapnya bisa dicek di www.kokiku.tv. Jangan lupa klik like, subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Saya mau cicipin dulu ya. Ini enak banget pakai nasi, pakai sambal. Mantap. Lembut banget.